firasat, ya, firasat. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, mana baginda SAW mengatakan, berwaspadalah kamu dengan firasat orang mukmin kerana mereka memandang dengan cahaya Allah. Ha, maksudnya hati orang mukmin dia sudah mendapat percikan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mukmin ada sense, ada suatu bentuk perasaan yang tiba dalam jiwanya, yang perkara tu berkenaan dengan yang berlaku pada masa akan datang. Jadi, dia ada suatu bentuk perasaan, dan apabila benda tu datang betul seperti apa yang dirasakan. Seperti seorang wali Allah di Kedah, Pak Sumit namanya. Pak Sumit, beliau baru meninggal dunia. Baru meninggal dunia. Tapi sebelum beliau meninggal dunia, jadi beliau ini pernah diziarahi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ziarah beliau. Jadi ketika tak nak nak berpisah tu, Pak Sumit kata, kamu Datuk PM Malaysia, terima kasih PM Malaysia. Ada dengar? Ada dengar. Ada videonya. Maksudnya dia dah ucap terima kasih pada PM Anwar Ibrahim sebelum Anwar Ibrahim jadi PM. Tapi Anwar Ibrahim ziarah ni dalam beberapa bulan yang lepas. Maksudnya Pak Sumit sudah nampak, ya, Allah Ta'ala letakkan suatu perasaan yang kuat dalam jiwa Pak Sumit. Wali Allah ini nampak apabila Anwar Ibrahim datang, dia kata kamu jadi PM Malaysia, dan dia beforehand dah ucap terima kasih. Kemudian tak lama kemudian, Pak Sumit meninggal dunia. Pak Sumit tak dapat lihatlah di dunia ni apa yang disebutkan tentang Anwar Ibrahim naik sebagai PM, dia tak sempat tengok. Tapi video tu ada. Mudah-mudahan Allah SWT datangkan kebaikan yang besar kepada kita di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Mudah-mudahan Datuk Seri Perdana Rumah Perdana Menteri tiap-tiap minggu buat majlis agama. Ulama-ulama datang. Kalau kita nak tunggu yang betul-betul wali Allah duduk di tempat Perdana Menteri sampai bila, tuan-tuan? Tugas kita bersangka baik. Kalau kita nak tunggu wali Allah jadi PM sampai bila? Bila Allah Ta'ala dah letakkan dia di posisi itu, walaupun macam mana pun kita tak suka dia, kita tetap doakan kebaikan untuk pemimpin kita. Itu tugas kita.